bosen. Jadi hari ini aku pengen nanam hidroponik sama Wawa. Aku pengen nyamper Wawa dulu, jadi stay tune ya. Let's go!
patuhi protokol kesehatan ya guys. Cuci tangan dulu. Cuci tangan, kita keringin, dan juga jangan lupa pakai masker. Oke, stay tune. Jadi kita ada di tempatnya, baik banget tanaman di sini. Jadi kita bisa nanya sama kakaknya, taman aja apa di sini. Oke, baik adik-adik, ini adalah tanaman toga. Toga kepanjangan dari tanaman obat keluarga. Ini adalah tanaman hasil budidaya rumahan nih. Jadi bisa ditanam di mana aja. Yang bermanfaat banget buat obat. Obat herbal. Jadi kalian jangan terpacu sama obat kimia dokter, ya kan? Obat herbal sangat ampuh banget, bagus banget buat tubuh kita, terutama ini.
apa namanya? Kencur. Kencur. Kalau kalian batuk, kan ada batuk 100 hari tuh, lama banget. Makan aja kencur, enak banget. Dibersihkan, dicuci, langsung dikunyah, telan. Kalau soal jahe, jahe kalau badan kalian pada pegel-pegel, pakai jahe ya kan. Kalau serai itu buat panas dalam, ada lidah buaya juga, ada pandan, ada kunyit, kunyit buat masak mamanya kalau masak daging. Oh, ya kan? Iya, kayak gitu mah ya. Banyak banget. Gampang tanamnya kok di tanah, digemburkan, ya kan? Kasih pupuk, langsung kalian tanamin jahe yang udah tumbuh. Apa namanya? Bonggol. Bonggol kayak lancip-lancip gitu baru kalian tanam. Biasanya tuh kalau misalnya kita tanam tuh tumbuhnya berapa lama sih? Tumbuhnya sekitar ya enggak ada sebulan juga udah tumbuh lagi. Asalkan kita pupuknya bagus. Jadi perbandingan pupuk sama tanahnya itu banyakin pupuk, air ya. Kemudian jangan lupa disiram ya. Oke. Kayak gitu. Pupuknya pokoknya banyakin. Nanti dia tumbuhnya cepat kayak gini. Ini kemarin kita habis pangkasin. Karena mau masak daging kemarin. Dalam kulitnya, ya di sini ada lagi terserek, panas dalam, lidah mertua juga bagus, ya. Lidah buaya ada. Oh, di mana? Buat rambut kamu nih, rambut kamu bagus banget. Iya, rambut aku tebal. Buaya ya. Lidah buaya bagus buat kulit muka yang pada jerawatan, buat rambut, diminum juga boleh deh. Lidah buaya. Ada sisak juga. Sisak terus ada buah kedondong kecil. Kamu pernah lihat buah kedondong kecil belum? Nah, ini bagus banget buat kulit. Nih sebelah sini. Kedondongnya kecil. Kan ada kalau kedondong buat rujak yang besar. Iya. Ini yang kecilnya coba. Ini bisa dimakan langsung. Jadi dia nggak bisa gede segini aja, agak besar dikit lagi bisa. Cuman nggak seperti besar seperti buat rujak. Ini bisa makan dicuci bersih, dimakan langsung punya enak banget. Coba, guys. Jangan lupa buat kulit kalau batu-batu ya. Cuci dulu biar bersih. Iya, cuci dulu. Iya. Jadi ada minat nggak mau nanam-nanam tanaman herbal di rumah? Minat sih, ya. Lidah buaya buat buaya pertama ya. Karena buat anak KBG pasti. Buat master. Enggak bisa buat KBG doang. Iya, jadi gemburkan dulu tanahnya, campurkan dengan tadi apa? Pupuk. Pupuknya banyakin ya, baru ditanamin bibit-bibitnya. Oke. Okay. Ya. Ini banyak banget pot-pot hidroponik di sini. Dan ini nanti kita akan diajarin cara menyemainya sama Kakak Irna dan Kakak Karina di sini. Ini sayuran kesukaan kita loh guys. Yep, namanya sayur pakcoy. Yang diangkat subur banget kan guys. Jadi kita akan belajar nanti cara bikinnya untuk menyemainya. Oke? Jadi langsung masuk yuk untuk kita bisa belajar cara menyemainya. Oke. Okay. Ya. Di meja praktek. Ntar kita bakal diajarin ilmu sama Kak Irna dan Kak Marina. Jadi ilmu ini bisa kita terapin nih di rumah sama orang tua kalian. Dan kata kakaknya juga caranya gampang, nanti disebutin bahannya dan juga caranya, oke? Sip. Halo, saya Irna. Di sini akan kami jelaskan dan kami praktekkan cara bagaimana cara menyemai tanaman pak choy. Pak choy itu adalah tanaman makanan sayur yang banyak banget nutrisinya, bagus banget untuk kita karena ditanamnya di melalui media hidroponik. Di sini kita akan perkenalkan media-media yang harus dibutuhkan dalam menyemai ini ya. Ayo silakan rumah. Pertama kita harus ada rockfall dulu. Nah, langsung air, nutrisi, mix AB, A dan B, dan terakhir bibit. Ini alat deteks untuk mengukur nutrisi ya. Gampang, selama pertama-tama kita campurkan nutrisi dulu. Ini A dan B. Kira-kira dulu kita hitung nutrisi di sini pakai awal-awal 1000 PM. Tiga tadi ya. Iya, kita kira-kira dulu ya. A dan B. Untuk mendapatkan nutrisi sama rokoknya kita melalui online bisa. Gampang banget. Sama bibit pakcoynya itu ya. Iya. Melalui online. Setelah itu
kita campur nutrisinya, ukur ya, kita ukur. Ini juga gampang alatnya loh nyarinya. Kita ukur sesuai PM di sini ya. PM-nya berapa bu? 1000 untuk pertama. 1000 ya. Untuk pertama 1000 ya. 1000 guys. Ya. Kita masukin dulu. Kok? Ini lebih mas. 1200 tidak apa-apa sih. Lebih gak lebih bagus ya. Oh, lebih. Minimal 1000. Minimal 1000 ya. Lebih tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita masukin ke sini bu. Masukin ke sini aja air semua. Oh sini ya. Ya. Kita masuk sini. Hmm. Campur ya dikit-dikit ya dengan rokoknya semuanya kena. Sekedar tambahan ada juga, kita mau lebih praktis bisa pakai air freezer, air kulkas. Oh, bisa pakai air freezer ya. Oke, okay. Guys, air freezer guys. Dibasahin gitu ya. Lalu kita siapkan bibitnya. Bibitnya kita siapkan. Jadi adik-adik boleh bisa bantu nih di diaduk-aduk itu. Ingat ya, di online bisa kita dapatkan nih semua ya. Setelah tercampur, setelah semuanya campur, basah. Minimal 3. 3 ya, 3 bibit. Jadi buat kalau suatu waktu ada yang gagal, ada. Ada tunggu yang lain. Oke, okay, ayo kita coba. Ini sisi ininya atasnya, ininya ya, sampingnya. Sini ada ini, yang berserat, nah, yang berserat ini di sini. Kasih jarak tiga tanpa bolong. Agak dimasukin ke dalam ya. Kan kalau ditanam di tanah, ya. Minimal 12 jam, paling lama 24 jam kita tutup. Tutup, lalu setelah dia tumbuh cambahnya, lalu dipindahkan ke metode yang tadi dulu. Kita jemur dulu. Oh iya, jemur tuh guys. Kita jemur dulu ya. Jemur dulu di matahari. Paling lama 3 jam. 3 jam ya? Ya, paling lama 3 jam. Baru kita angin-anginkan saja. Nah, begitu tumbuh 4 daun baru kita bisa pindah ke hidroponik ya. Jadi dibolongin 3 guys, pakai jarak. Terus dimasukin bibitnya ke satu. Terus banget.
sangat menyenangkan juga untuk menanam hidroponik karena seru loh. Seru banget. Untuk yang gabut bisa banget bikin kayak gini dan juga nanti dapat hasilnya. Iya, sehat. Yap. Juga bisa kita jual itu benar-benar dapat untung sih. Ternyata mudah ya bikin tanaman falset ini. Jadi kalian jangan lupa bikin di rumah karena gampang banget juga bisa buat makan di rumah, jadi gak usah beli-beli. Apalagi lagi pandemi gini kalian bisa bikin di rumah tanpa keluar gitu. Hasilnya bisa kalian jual nih, lumayan buat uang jajan. Yang suka jus juga bisa dibuat jus. Bisa dibuat jus ini. Susu. Ya, smoothies. Tuh, kayak gini guys. Di bolongin tiga terus dikasih jarak untuk bibitnya masuk sini. Pinter, adik. Harganya lebih mahal deh dibanding dengan kita tanam di tanah. Iya. Karena harga nutrisinya juga mahal. Satu botolnya sekitar 1.000 ada nih. Ini sih mahal. Harga jualnya mahal. Kalau kalian udah bisa banget bikin jual lumayan buat. Oke okay guys, jadi ini udah ada nih yang siap panen, jadi kita mau ambil-ambilin, jadi langsung aja kita ambil. Ya, ini seger banget, kalian bisa makan buat ditumis, itu enak. Dilalap juga enak. Biar makin sehat dan juga cantik gitu. Betul, ini dia, langsung aja kita putih, kita panen. Caranya, ya. Ayo ada pegang juga. Ya, diambil, tarik. Iya. Oh, ini dilepas. Iya, enggak apa-apa. Langsung aja taruh sana nanti sekali-sekali dari kita cabut. Ya, lagi. Oke, cepat. Dicopot satu-satu ya, guys. Di sini, ya. Iya, tarik aja. Iya. Sama netpotnya ini, Bu. Sama netpotnya. Biar bisa dibalikin. Heeh. Yep. Langsung udah cukup. Tara, inilah hasil panen kita. Rah, Tara, iya. Panen kita. Jadi bagus banget kan? Jadi langsung aja kita copot-copot akarnya. Let's go. Kita masak yuk. Ready. Kita lagi packing untuk kita pasarkan. Biar kita dapat duit. Ya, buat kalian anak pelajar yang mau nyoba buat apa jajan tambahan bisa kalian jual ini. Iya, jualan ini dengan cara tadi yang kita tunjukin guys sama kakak-kakaknya. Ini gunting ya. Nih. Kita packing. Ini jadinya kayak gini nih. Tinggal di plastikin deh. Kalian bisa jual. Iya. Lumayan ya buat tambahan jajan. Iya. Kalau kalian mau kita jajan packing. Biar lebih bagus pakai suara ini biar kelihatan mewah dan juga menarik pembeli ya, Wak. Betul. Setelah dijadiin satu gini kita masukin ke plastik ini. Ya, nih. Masukin iya ini deh. Dan asal masukin guys, ada caranya, jangan kewawa masukinnya, ada caranya tuh. Ini lihat nih di sini, nah cara ini gitu. Oke, gini nih guys. Coba sini. Ya, Bang. Oh iya benar. Iya. Oke. Nah, ini. Satu.
jadinya kayak gini nih, jangan langsung masukin ya, ingat nanti jadinya ya kelihatan menarik guys. Jadi pasarnya juga harganya juga lumayan besar. Terus tadi jadi kalau kalian mau nyoba-nyoba juga bisa dengan cara yang kita tadi lakuin ya, Wah ya. Iya. Gampang. Gampang kok. Ada lagi tuh. Banyak ya, Wah ya. Bisa kita buat jajan beli bakso nanti. Kita jualin dulu, guys. Baru kita makan bakso ya, Wah ya. Kasih udara ya. Ya, kalau dalam kulkas itu dia enggak berembun. Ya. Ini kalau kita enggak langsung masak bisa taruh kulkas dulu. Oke. Ini. Jadinya seperti ini guys. Bisa lihat nih di sini. Jangan lupa dibolongin biar ada udaranya. Dan biar enggak bernyenyek ya kan, Mbak? Iya. Biar cepat busuk ya. Iya. Biar enggak cepat busuk. Desain fresh pack. Artinya fresh ini ya. Karena kita baru ini tadi baru cabut dari potnya. Ternyata ada lagi, guys. Banyak banget ya yang kita panen tadi. Ukuran kecil ke sini. Ini dia. Iya. Oh, banyak banget yang kita panen tadi. Ini pasti fresh ya, karena baru kita cabut tadi. Iya, baru kita cabut tadi. Jadi ini lumayan banget loh kalau kalian bikin di rumah. Coba kakak coba nih. Dan juga bikin. Bisa buat ini jajan. Ini nanti buat tambah satu. Oke. Ini udah. Sudah tambahin belum? Nanti nambah. Ini udah gede-gede. Masukin lagi, lumayan aja. Iya. Oke. Sini aja ya. Lagi. Okay. Ya, jadi deh tinggal di dapet sama dibolongin. Benar. Mana tadi nampaknya? Ini ada berapa? Satu ini ada empat doang. Sampai satu. Sampai satu. Masih tinggal satu ini kecil kan? Jadi benar-benar kelihatan fresh banget. Ya, karena vitaminnya banyak banget. Oke, jadi deh. Ini hasil kita dari panen, guys. Bisa kalian jual? Iya. Jadi kalian lakukan aja cara-cara yang tadi kita lakuin ya guys. Bisa banget cobain di rumah dengan mama, papa, dan teman-teman, saudara juga bisa. Itu dengan keluarga dan tetap di rumah. Karena patuhi protokol kesehatan dan 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Iya. Jadi deh. Murah meriah. Iya, murah meriah. 10.000 dan juga sehat. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kita pesen udah jadi, ada bakso gorengnya, pangsit goreng ya, makan setengah sore. Cobain ya. Iya, let's go. Ini susah banget diambilnya. Kalau buat nusa tu, susah jadi kita make. Yup. Ini rupanya enak banget. Tahu gak yang asli? Enak lah kalau kita sekarang sudah maju. Sudah maju. Cuma 3-4 jam dari Bapak. Aman lah. Ada pakai kuah enggak? Pakai mit yao. Nih, aku pesennya yang mit yao. Enak banget, parah guys. Oh, dia pohon.
hasilnya. Ya kan, Wak? Masih banyak lagi tuh yang diunggah. Banyak kuliner di Priok, jadi kita sampai satu-satu terus kita datengin ya. Makanya jangan lupa like and subscribe-nya, itu wajib biar kita biar semangat ya bikin video. Ya benar sih. Hey guys, ini yang kita pesen udah jadi. Ada bakso gorengnya, pangsit goreng ya. Makan semua. Cobain ya. Iya, yeah, let's go. Ini susah banget diambil. Susah. Panas. Panas guys. Kalian harus pesennya. Penggorengan juga enak. Enak banget sih. Mau catatan deh. Sudah lama kok gak pulang. Sudah lama? Ada. Makannya itu harus pelan-pelan biar enak. Banyak. Enak dong, Mbak. Banyak. Satu aja kalau buat satu. Ini susah jadi kita make it. Yup. Ini depannya enak banget. Aku yang ngasih. Enak lah kalau kalian masuk sekarang sudah maju. Sudah maju. Cuma tinggal 4 jam dari bapak. Aman lah. Ada pakai kuah enggak? Pakai. Ada kuliah. Ada kuliah lu apa? Kamu apa? Mimet ya. Yo. Ini aku panjang teh. Nih aku pesennya yang mitiau deh. Ya. Makan lebih kurang. Oh iya, gue gak tau. Gue blank nih, gue. Kok gue mitiau? Ya, masa bihun, ini bener-bener bihun, dia berbilang kue tiaw. Ini yang kemarin. Ini kuah guys. Kamu apa? Bihun. Ini aku mesin yang bihun. Apa yang kue tiaw? Itu mie-nya enak banget ya, kalian harus cobain ya. Di Priok ya, di Sunter. Iya. Enak banget parah guys. Kalau dia pohon. Udah makan. Ya kan, Wak? Masih banyak lagi kuliner Priok. Banyak kuliner di Priok, jadi kita sampai satu-satu terus kita datengin ya. Makanya jangan lupa like and subscribe-nya, itu wajib biar kita biar semangat ya bikin video. Ya benar sih. Jaman kamu memang enak semua pokoknya. Coba jaman mama lo namanya mana ya, kayak begini.
pakai HP. Nah, zaman kita dulu mana ada? Nah, ada cerita. Sekarang harus coba di rumah masaknya. Karena ini enak banget, terus juga sehat. Jangan lupa like.